Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sehat, salam rahayu, rahayu, rahayu. Pada video kali ini saya akan nge-review burung perkutut yang kemarin sempat saya ambil dari Om Bioan. Ini sedikit aneh karena burung ini mendekati saya, akhirnya saya ambil. Kali ini saya akan coba review burung ini, untuk katurangganya apa nanti kita sama-sama cek si burung ini sendiri. Saya coba akan turunkan dari sangkar. Ini burungnya. Mari kita sama-sama. Ini sayap tidak terlalu mengkilap, karena mungkin masih baru, masih dalam pengenalan. Tidak ada bulu putih di sayap, baik kanan ataupun kiri. Ini retina mata. Sepertinya ini jantan. Dan ini terlihat putih. Ini putih. Ini kalau nggak salah, ini kata yang jual, ini burung dari daerah Demak. Ini ada yang berdiri, tapi sudahlah. Kalau mau berdiri, berdiri. Kalau nggak mau berdiri, ya sudah. Coba saya tiup. Kalau berdiri seperti ini, mungkin kalau di postingan di Facebook, kalau seperti ini banyak, padahal aslinya ini kalau dijepit gini dia sudah berdiri. Ah, benar-benar tengah. Tapi kalau di ini di halus pelan-pelan, dia akan bulunya akan ini seperti yang lain. Ini retina, dia ke arah tunjung biru ini. Ini paruh. Kita coba ini, cek ini sisi kaki. Sisi kaki ini sedikit kemerah-merahan. Mungkin bisa dikatakan ini merah. Ini 1 2 3 4 5 6 8 diam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Ini yang kiri 19. Dari siap sampai sini 19. Kita coba yang sebelahnya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 kali 2, 38. Ini 38.
Untuk jempol sendiri, kita jempol, coba pakai jempol 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang kanan, ini yang kiri, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau di ponsel sudo ini jadinya jumlah 10. Pekso peksi Sabdo Pandito Ratu. Eko sendiri ini yang putih 3 3 ini tidak ikut 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11. Ini kalau ke Katuranggan ini Songgorewang jumlah 11. Cuman beberapa kali dapat yang seperti ini, kok bentuknya ekornya tidak terlalu bagus, seperti panjang besar itu ndak, ini burungnya terlihat kecil. Ini seperti ini. Ini kata yang jual, ini burung dari Demak, dari kawasan Demak ini. Coba kita mandikan, cek bulu ekor belakang. Kalau untuk Katuranggan Songgorewang ekor 11 yang bagus, itu pembagian ekornya harus seimbang antara kanan, kiri, dan tengah. Misal ini ekor 11, harusnya yang tengah ini 5, kanan kiri 3. Ini tengah 6, kanan kiri 2 dan 3. 11, kanan kiri 3 dan 2. Putih. Demikian review burung beli dari Om Bioan. Alhamdulillah dapat ekor 11 Songgorewang. Matur suwun telah menyimak video ini. Kita ketemu di video selanjutnya. Salam budaya, salam sehat, salam rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.